Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi pada siaran kali ini. Pada sesi kali ini saya akan berkongsikan mengenai tata cara penukaran bateri untuk keyless remote RT3. Segmen ini saya buat oleh kerana ada pertanyaan dari rakan-rakan kita yang bertanyakan sama ada bateri ini perlu dihantar ke kedai untuk menukarkannya atau boleh kita menukarkan ianya sendiri. Okay, ianya simple saja, sebab-sebab penukaran yang perlu dibuat. Pastinya kita merasakan bahawa bateri ini telah mulai lemah. Jadi saya kongsikan di sini adalah bateri asal pada remote sedia ada, jenis Panasonic CR2032 3V, tertulis di situ made in Indonesia. Jadi untuk penukaran bateri kali ini kita perlu menggunakan bateri bulat pada kod yang sama juga, iaitu 2032. Saya memilih Energizer dari pack silver ini sebab Energizer ni dia ada dua pack yang berbeza. Okay, jadi saya pilih yang pertama tadi. Kita potong saja di bahagian belakang salah satu, sama ada atas ataupun bawah, sebab kita perlu menggunakan satu saja bateri ini. Jadi setelah kita potong di belakang itu, kita keluarkan dahulu bateri ini. Jadi kalau kita lihat, bateri ini sebenarnya cover plastiknya di depan dan juga di belakang. Maknanya bateri ini termampat kedap udara pada plastik tersebut. Dan mungkin sekiranya anda membeli bateri secara atas talian ni, terjumpa bateri yang cover plastiknya pada satu bahagian sahaja, berkemungkinan bateri tersebut adalah bateri yang bukan original. Jadi untuk muka plastik ni kita gunakan cutter. Jadi apabila menggunakan cutter ini perlu berhati-hati, takut kalau tak kena caranya nanti boleh mencederakan diri sendiri. Mudah saja. Jadi apabila kita telah menukarkan bateri ini, kita ambil bateri yang baru dan kita buka keyless remote ni dulu. Saya menggunakan ketip kuku pada bahagian kikir kuku ini, ataupun dipanggil nail file. Sebab apa dipanggil nail file, jangan tanya saya, file kan. Mudah saja, kita umpil sedikit saja dan ianya akan terus terbuka. Jadi remote, bahagian remote di dalam itu dia ada cover plastik dia. Okey, pastikan apabila memasang kembali nanti posisinya adalah sama juga. Jadi apa yang perlu kita buat adalah untuk kita keluarkan bateri ini. Sebab saya, sebab apa saya tidak menggunakan screwdriver yang flat tu, sebab screwdriver dia agak tebal. Jadi untuk kikir kuku ni dia flat saja, jadi mudah untuk kita tolak bateri tersebut ke belakang. Jadi apa menolak bateri ini ke dari belakang, pastikan anda tidak terumpil bahagian bawah remote ni, takut merosakkan remote tersebut. Jadi kita tolak dari belakang, kita ambil bahagian atas sedikit, kita tolak perlahan-lahan daripada sisi kiri dan kanan. Okey, mudah saja, bateri dah keluar. Dan kita ambil bateri yang baru, pastikan dia punya posisi dia betul, logo ataupun brand model bateri tersebut berada pada sisi atas, dan kita tolak sampai habis. Okey, mudah saja sebenarnya, dah pun siap. Jadi sekarang apa yang kita perlu pastikan pada remote ni, dia ada light indicator dia, dan pada bahagian plastik tersebut pun ada satu bahagian yang timbul. Maknanya kalau kita tekan remote tu, lampu akan menyala di situ. Pastikan position dia sama juga. Okey, itu dia posisinya, dan kita masukkan kembali bahagian remote sebelah dalam tersebut, dan kita tutup balik dengan sempurna. Okay, pastikan semua bahagian berada dalam keadaan yang sama rata. Okay, kita tekankan perlahan-lahan pada setiap sudut remote ni. Kita tekan saja.
takut kalau benda ni tak dibuat dengan betul nanti kalau hujan senang air masuk kan. Okay, dah siap. Jadi apa perlu kita buat adalah kita test pada motor kita. Kita tekan tombol main switch dan lampu akan menyala seketika saja pada remote tersebut. Okay, itu saja perkongsian pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.